Direktorat Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sumatera Utara lakukan pemeriksaan kesehatan rutin kepada para personil Polres Toba Samosir. Sejumlah personil Polres Toba pun menyambut dengan antusias pemeriksaan kesehatan yang mencakup pengecekan mata, pemeriksaan darah dan air seni, pemeriksaan tekanan darah dan fisik, serta jantung. Tim kedokteran yang dipimpin AKBP Riva Sitinjak yang menjabat sebagai Kasubdit Dokkes Polda Sumatera Utara ini membawa sejumlah dokter dan tim petugas kesehatan serta sebuah kendaraan klinik untuk memeriksa kesehatan 55 personil Polres Tobasa di Aula Mapolres. Untuk kami atas nama pimpinan Polres Tobasa mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Dokkes dari Polda Bid Dokkes Polda Sumut atas kedatangannya di wilayah kami di Polres Tobasa. Tentunya kegiatan seperti ini sangat kami harapkan, khususnya untuk personel Polres Tobasa, sehingga untuk kedepannya anggota ataupun kita dapat mengetahui, mendeteksi dini kira-kira bagaimana. Menurut AKBP Riva Sitinjak, pemeriksaan personil dilakukan secara rutin untuk memastikan kondisi para personil agar tetap bugar. Secara berkala bagi personil Polda Sumut dan jajarannya. Nah, termasuk saat ini adalah Tampak sejumlah Kapolsek juga turut memeriksakan diri bersama para personil Polres lainnya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.